masih setia matengin terus Cakrawala BBS TV karena pastinya nungguin ya. Nungguin kan? Aduh pengen banget nih cobain kuping gajah rasanya green tea gitu. Pengen cobain kerupuk udang yang rasanya tidak ada bahan kimia apapun di dalamnya. Kita balik lagi ngobrol sama Ibu Leni. Ibu Leni, jadi kalau pengen beli bisa langsung ke rumah gitu kan ya. Atau ternyata bisa dipesan dulu lewat online begitu. Ibu tahu di mana aja Bu online-nya Bu? Ada di Tokopedia, Bukalapak. Wah, di mana-mana ada ya. Terus Facebook. Oh, oke. Terus mana-mana di Instagram juga ada nih kayaknya ya. Instagram. Uh-huh. YouTube. Atau mungkin bisa by phone aja enggak sih Ibu? Mungkin pengen by telepon gitu. Ibu apal nomornya Ibu? Ya. Iya. Nomor 085 10 12 55 662. Wah ya, kalau saya sih lebih prefer by WA gitu kan ya. Ibu Leni. Iya langsung aja pesan langsung lewat Gojek. 3 kontainer gitu. Saya kirimnya lewat ojek online gitu kan ya. Bisa gak ya? Ini sudah ada pesanan dari Sidoarjo juga 3.250 kotak. 3.250 yang kotak. 500 gram. Yang 500 kotak gram. Kalau ngomongin masalah kemasan ada berbagai macam kemasan ya. Ya saya bidiknya kan ke orang tua juga, anak-anak. Itu jadi kita bikin yang kemasan 500 gram, ada yang 300 gram, 250 gram, juga yang 80 gram. Oh jadi ada yang kemasan bisa dicemil sambil nonton Cakrawala. Untuk keluarga. Bener, ada kemasan yang... Sebentar. Sebentar, kayak ada suara-suara gitu. Tuh kan, curang. Ibu mantap banget Bu, rasa ikannya luar biasa. Oh enak. Pakai nasi hangat enak Bu. Jadi suka makan nasi sama kerupuk doang ya? Biar hemat. Tapi kayaknya udah enak ya cuman pakai kerupuk doang ya. Kali ini saya nyobain yang kerupuk udang ya Ibu ya. Kerupuk ikan ya ini ya. Ini sorry kerupuk udang ya. Kerupuk udang oke. Okay, kerupuk udang nih pemirsa. Jadi banyak sekali cemilan-cemilan yang memang sehat. Kemudian juga bergizi juga dari konja madu. Cuman jadi pertanyaan saya nanti kita akan unboxing kuping gajah ya. Ibu maaf pertanyaan saya adalah Ibu. Gimana ngumpulin gajah biar datang ke rumah? Terus kupingnya diambilin satu-satu, Ibu. Gimana caranya, Ibu? Ibu speechless loh. Ibu gak bisa jawab. Sebentar, Bu. Saya briefing dulu ya, Bu. Ya. Jadi ngumpulin gajah dulu ke rumah, kupingnya diambil satu-satu. Nah, satu-satu. Jadilah kuping gajah ini ya. Apa namanya jajanan kuping gajah? Biasa kita waktu kecil kan kuping gajahnya kecil ya. Kecil. Iya, kuping gajahnya ya gede ya. Emang diambil yang... gede biar. Oh gajahnya yang gede-gede Afrika ya, ya. Ya kayaknya, gede-gede itu kayaknya. Mensi pasti juga penasaran gimana sih rasanya kerupuk udang ini, menggiurkan kan? Menggiurkan sekali ya, oke. Okay. Jadi memang kalau misalnya mau pesen gampang sekali ya Ibu ya, sudah tersedia. Di mana aja sih kalau mau pesen itu? Ada di Tokopedia, Bukalapak, Instagram juga barusan aku follow. Oh ada ya. Di Instagram juga? Ada Instagram juga. Instagramnya di mana? Instagramnya di Konja Madu. Jadi tinggal nge-search aja Konja Madu gitu ya? Iya, terus sebenarnya ada linknya juga sih gitu. Enak loh ini Nancy, wow. Iya enak. Mau banget? Mau dong. Mau gak? Enggak, gini-gini. Saya gak apa-apa ini aja, malu kan. Saya tuh gak suka kalau misalnya cuma dikasih tahu gitu doang. Saya gak percaya sebelum saya mencoba langsung. Kerupuk udang kan? Juga enak loh Nancy, beneran. Ya kan? Sidoarjo kan khas kerupuk udangnya. Betul, jadi betul, saya bidiknya ke... Dari aroma, aroma udangnya udah dapat. Sini Bu, sini Bu, ya. Mari yuk. Mari kita, ya. Ibu, ngicipin juga mau gak? Hasilnya juga harus diicipin dong Bu. Iya. Enak enggak gitu kan? Sebelum masuk ke pasaran harus diicipin dulu kan Ibu ya. Ini yang kemasan apa Bu? Kemasan ekonomi ternyata bukanya langsung dari atas loh. Berapa gram sih ini? Saya sobek dari sini. Ada 25 gram. Ini udah ada flipnya di sini Pak. Iya. Maaf ya. Jajanan sekarang udah gampang. Saya biasanya kerupuknya kerupuk black. Iya. Bukan plastik kayak gini. Ini yang berapa gram sih Bu kalau yang ini? Aku 25. Ini 125. Oke. Oke. Yang ini kemasan? Oh ini 250 gram. 250 gram. Kalau yang ini? 500 gram. 500 gram. Pas banget. Kemasannya cakep. Bisa buat oleh-oleh. Okay. Ibu ada diskon gak nih buat penonton Cakrawala yang hari ini nonton Konja Madu? Ada diskon khusus gak Ibu? Bisa kalau ini selama 24 jam diskon 10%. Ibunya ngomong sambil makan dong. Gak apa-apa Ibu dimakan aja 24 jam dikasih 10% nih Pak Mirsa. Langsung 10%. Aja ya. 10%. 10% ya. 10%. Jadi langsung aja. Okay.
ya. Mungkin ada, mungkin gini, biasanya kan kalau kita order dengan apa namanya dengan diskon, mungkin ada kodenya gitu kan ya. Cakrawala X Konjamadu. Cakrawala Konjamadu, betul sekali ya. Kalau misalnya pesan pakai Cakrawala. Cakrawala X Konjamadu gitu mungkin di mungkin kalau mungkin ordernya by WA atau di Instagram, jangan lupa masukin kode promonya dong. Cakrawala X Konjamadu tuh. Diskon 10% Bu ya. Oke. 24 jam berarti sampai besok siang. Iya. Oke. Berbicara tentang diskon nih ya. Kita juga penasaran harganya berapa dulu nih, ya kan? Jadi kan pemirsa juga tahu. Iya. Kalau ini yang saya buka tadi, kerupuk udang, harganya berapa ini, Bu? 17. 17.000 berarti lumayan diskonnya. 17.000 aja. 1.700 ya. 17.000 loh. Ini 1.700. Iya, diskonnya. Kalau dibalik ya. Penuh. Penuh, kan ada kerupuk yang apa namanya celahnya banyak. Separo gitu ini ya, isinya angin, ini full. 250 gram. Betul. Oke. Cuman 17.000. 17.000. Ini yang kerupuk-kerupukan. Oke. Untuk yang kuping gajah 33.000. Ini yang 33.000. Ini kemasan 250. 250 ya. Oke. Ini. Kemasannya cantik banget ya, Bu ya. 250 gram ya. Kemasannya cantik loh. Ya kan? Kayak ada ininya. Yang saya suka dari kerupuk udangnya ada, kamu tahu? Apa? Rasa udang pasti. Bukan. Apa renyah? Kan ada kerupuk itu yang bikin kayak seperti ya di tenggorokan. Kayak banyak anginnya kan. Mm-hmm. Ini kerupuknya kayak kerupuknya yang keras padat gitu loh. Oh iya, iya benar. Iya. Oh gitu saya ya teksturnya makanan, ya. Makan enak tuh pengen joget aja gitu. jadi memang mantep banget sih Ibu ya. Nanti kita kasih kuping alam. Kuping gajah belum dicicipi. Iya. Nanti kita cicipi bareng. Nanti kita. Kalau ini 300 gram 40.000. 40.000 300 gram ya. Iya. Cakep banget buat oleh-oleh ya. Bu, kalau awetnya berapa lama sih? Ini kan untuk oleh-oleh, Bu. 1 tahun. Oh, 1 tahun nih, Bu. Wow. Satu tahun dibuka. Dibuka dari 1 tahun dari dibuka pertama kali begitu. Enggak, dibiarkan. 1 tahun dari dibiarkan aja. Oh, 1 tahun begitu ya. Oh. Sampai anaknya Nancy SMA bisa deh kayaknya itu ya. Udah gede dong. Iya, 1 tahun kan. Awet mudang dong. Baiklah, kita saat lagi akan balik lagi dan kita akan mengicipi yang lain ya, ada kuping gajah green tea, kemudian ada rasa apa lagi nih, banyak banget nih, kuping ada gajah rasa yang original. Yes. Saya bakal kasih tahu ke pemirsa di rumah rasanya kuping gajah yang milenials banget di Rio. Oh, betul. Rasanya adalah green kekinian tea. Bener banget, makanya jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala BBS TV. Oke, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.